Assalamualaikum sahabat peduli. Jumpa lagi nih di agenda distribusi beras untuk santri yatim duafa penghafal Al-Quran. Kita awali pembagian beras kita kali ini ke Pulau Sumatera, Kota Lampung. Masya Allah, ya sejauh ini jarak distribusi ini nih yang paling jauh. Tapi kita kirim berasnya lewat jasa kargo ya teman-teman. Dan Alhamdulillah beras sampai dengan selamat. Di hari berikutnya kita ke pelosok desa Buniaga Bogor. Alhamdulillah antusias dari para penerima manfaat sangat terlihat. Banyak sekali itu ya. Ya marhaban zainasyuhur. Ya kodarullahnya, saat kita akan ke lokasi distribusi lainnya, mobil kita terkendala nih. Innalillahi, sampai mater-mater gitu bannya ya, akibat tanah yang becek, licin dan belok. Sampai harus didorong-dorong tuh, lama banget. Lihat tuh, salah satu petugas kita sampai jatuh bangun, sampai mandi lumpur. Perjuangan emang. Badu zuhur kita lanjut ke daerah pondok pesantren yatim duafa Kahuripan Bogor. Alhamdulillah para santri juga sangat senang menyambut kedatangan kita. Tuh lihat tuh, sampai berebut bantu bawain beras ya. Dan ini distribusi beras di pondok pesantren Subang dan juga Dramaga Kabupaten Bogor. Tentunya kami mendoakan semuanya kepada para donatur agar mendapatkan pahala yang banyak dari doa-doa para yatim, duafa, santri penghafal Al-Quran. Bacaan-bacaan santri juga mendapatkan pahala untuk Anda. Amin ya rabbal alamin. Jangan bosan untuk menjadi orang baik, apalagi baik terhadap santri penghafal Al-Quran. Peduli Fajri, peduli tanpa henti. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.